Polsek. Pak, gimana Pak bisa jelaskan untuk vaksinasi hari ini, vaksinasi apa? Vaksinasi hari ini vaksinasi dosis 1, 2, dan 3. Kita bekerja sama dengan pihak Bluebird, ya, dengan Polsek Ujung Sari untuk melaksanakan vaksinasi tersebut. Dan tidak hanya untuk pegawai Bluebird, namun kita sudah berkoordinasi juga dengan masyarakat, RT, RW, penduduk sekitar untuk melaksanakan vaksinasi, untuk mensukseskan vaksinasi tersebut. Targetnya berapa dosis Pak hari ini Pak? 700, 500 sampai 700. Harapan Pak ke depan Pak dengan dosis ini Pak, vaksin ini seperti apa? Masyarakat dan pegawai itu sendiri sudah melaksanakan vaksin dosis 2, kalau nggak salah dosis 2, dosis 3 ya. Dosis 1 rata-rata sudah semua ya. Peserta vaksin mengucapkan terima kasih sekali atas program ini. Kami jadi terbantu, tidak perlu repot ke sana ke sini, tapi dengan program ini jadi kita bisa lebih mudah untuk mendapatkan vaksin ini demi kesehatan kami juga. Kalau untuk pengendara sendiri semua dampil di full semua vaksin bagaimana Pak? Kebetulan hari ini untuk vaksin ketiga, untuk vaksin yang hari ini diberikan kepada seluruh pengemudi yang ada di sini dan juga warga di sekitar full sih. Kita libatkan juga, jadi tidak hanya untuk pengemudi saja, tapi karyawan, pengemudi, terus warga di sekitar pun juga mendapatkan jatah untuk vaksin ini. Harapan Pak dengan ada vaksin ini seperti apa? Harapan dengan ada vaksin ini seperti apa? Ya, semoga dengan vaksin yang dipercepat ini makin banyak, makin cepat semua orang tervaksin sehingga ancaman COVID ini lebih rendah lah. Jadi kondisinya lebih tidak mengkhawatirkan seperti kemarin-kemarin. Oke, okay. Okay. Masih Pak. Itu kemana lokasi kita nanti? Lo tentuin dulu ya. Jam 4 aja kita jalan. Pokoknya harus ada kalau kan kampusnya ada apa-apa. Kafe yang sore udah buka? Udah Pak, ini Pak. Udah suruh. Siap, ha? Iya, iya.